Titan Kameramen, tunggu aku akan membantumu. Oh, sial tentakelku. Tapi gak masalah, aku masih punya laser reaktorku. Rasakan. Sayangnya saat itu Scientist KBD mengeluarkan laser infeknya. Hingga karena itu Titan Kameramen pun berubah jadi jahat. Hei, apa yang kamu lakukan Titan Kameramen? Kamu konslet ya? Rasakan ini. Sayangnya komputer man kini seorang diri. Dia pun gak berdaya menerima serangan-serangan itu. Apakah komputer man akan hancur saat itu juga? Sementara melihat itu, Scientist dan G-Man sangat senang. Bagus, bagus. Hancurkan dia, Titan Kameramen. Siapa dia? Titan TV Man, kamu gak kapok-kapok ya? Kamu sengaja mengantarkan nyawa ke sini. Bagus, kalau begitu tunggu apa lagi? Rasakan sinar radiasiku. Setelah terkena sinar radiasi Titan TV Man, Titan Kameramen tersadar kembali. Dia pun bersiap untuk bergabung dengan Titan TV Man. Sementara melihat itu, Scientist Kibiri pun jadi kesal. Dasar pengganggu, kamu mengacaukan semua rencanaku. Sekarang rasakan ini. Apa itu? Rudal-rudalmu gak berasa sama sekali. Baiklah, sekarang kamu yang akan aku hempaskan. Coba saja kalau kamu bisa, makan Rasakan blasterku ini. Scientist KBD botak itu telah hancur. Akhirnya usaha Titan TV Man gak sia-sia. Dia pun berhasil mengalahkan Scientist KBD. Mereka semua pun merayakan kemenangan itu. Tapi gak lama kemudian muncul tim aliasi lain. Wow, mantap Titan TV Man. Kamu berhasil mengalahkannya. Bukan apa-apa, aku hanya melakukan tugasku aja. Tapi misi kita belum selesai. Masih banyak gerombolan Skibidi yang perlu kita hancurkan. Apa kalian siap untuk menghancurkan mereka semua? Oke, siap. Jangan kalian kira kami takut. 1000 Titan pun akan kami kalahkan. Bersiaplah kalian semua, akan kami buat jadi berkedel. Bersiaplah teman-teman, ini saatnya. Global Skibidi Toilet itu ke arah kita. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Tunggu Titan Drillman, aku punya rencana. Kita akan bagi tim menjadi dua. Satu tim pergi ke markas Skibidi lalu hancurkan mereka. Sementara satu tim lagi akan menghalangi Skibidi yang ada di sini. Tanpa menunggu lagi, Titan Drillman pun membuka terowongan bawah tanah. Dia bersama dengan Speakerman, TV Woman dan Plunger pun menuju ke markas Skibidi Toilet. Sepertinya di sini, tepat di atas sana markas Kibiri toiletnya. Hei, lubang apa itu? Lubang, coba kulihat. Baiklah teman-teman, ini saatnya untuk menghancurkan mereka sampai akar-akarnya. Ayo! Kibiri, rasakan gelombang supersoniku. Selamat tinggal Skibidi. Sekarang giliran kamu. Tenang aja, kamu juga kebagian. Bagus teman-teman, kita berhasil. Kita telah menaklukkan markas ini. Belum saatnya, itu baru pembukaan. Sekarang kalian akan hancur di tanganku. Hei, apa ini? Apa yang mereka lakukan? Rasakan, kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Apa kalian sadar kalian sekarang telah terkepung? Oh tidak, lepaskan aku cepat. Titan Drillman, aku bingung gimana caranya melepaskanmu. Tenang saja TV Woman, aku bisa lepas. Sekarang misi kita adalah menyelamatkan diri. Apa? Masa kita kabur? Gimana nih teman-teman? Aku rasa idenya bagus juga. Kita kalah jumlah di sini. Baiklah. Ayo teman-teman.
Sial, mereka kabur. Padahal tinggal sedikit lagi kita bisa menghancurkan mereka. Penghancuran diaktifkan. Apa itu? Waduh. Gerombolan Skibi di toilet nggak menyadari kalau roket yang melesat itu mengarah ke mereka. Hingga akhirnya roket itu pun jatuh pas di dekat mereka. Sementara itu lama berselang, sesuatu terjadi di markas aliansi. Belum tahu apa yang terjadi, di sana terlihat kameramen dan kamera woman terinfeksi glitch. Teman-teman, menjauhlah. Jangan mendekati kami, apalagi menyentuhnya. Aku tadi menyentuh kamera woman dan aku jadi terkena virus ini. Mendengar itu mereka semua pun bingung harus berbuat apa. Mereka ingin membantu tapi takut terinfeksi glitch. Sementara melihat itu, kameramen ingin membantunya. Oh tidak kawan, biarkan aku melawannya. Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Waduh, gawat. Virus glitch itu semakin menyebar. Ayo Speaker Woman, kita pergi dari tempat ini. Hei, mau kemana kalian? Jangan lari. Bagus, kamu jatuh sendiri. Sekarang terimalah kekuatan glitchku ini. Oh tidak, Speaker Woman. Gawat, dia menangkapnya. Bertahanlah, Speaker Woman. Aku datang. Berhenti, Speaker Man. Terlambat. Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Aku tidak akan meninggalkan Speaker Woman. Maafkan aku, kawan. Aku harus membawamu. Man, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawaku pergi? Apa yang terjadi kepada Speaker Woman? Tapi sebentar, kenapa kalian berkumpul di sini? Mendengar itu, TV Man pun menceritakan kejadiannya. Semua bermula ketika TV Man yang sedang bermain game Digital Circus di monitornya komputer Man. Ketika itu, TV Man sangat bersemangat memainkan game itu. Sampai pada level di mana dia harus menyelesaikan misi di level itu, dia pun membuka pintu itu. Dan begitu terkejutnya, tiba-tiba muncul monster yang membuat TV Man kaget. Hingga membuat stick game-nya pun jatuh. Dan anehnya, komputer Man pun mulai error. Lalu keluar monster jahat dari monitor komputer Man. Melihat itu, TV Man yang panik lalu kabur untuk memperingatkan yang lain. Tapi sayang, belum sempat aku memberitahukan kalian. Virus itu mulai menyebar. Hanya dengan sentuhan, virus itu menyebar dengan cepat. Apa? Lalu bagaimana dengan Speaker Woman? Apa kita bisa menyelamatkannya? Maafkan aku, sepertinya dia juga telah terinfeksi. Harusnya tadi aku bisa menyelamatkannya. Kamu malah datang dan membawa aku ke sini. Hey, tenang. Jangan bertengkar. Keadaan tim kita sedang kacau. Sekarang jangan ditambah kacau lagi. Yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan virus itu. Dengarkan baik-baik. Kita harus mencari di mana posisi komputer Man berada. Tanpa menunggu lagi, di sana TV Man coba untuk melacak keberadaan komputer Man. Sial, sepertinya agak sulit menemukan lokasinya. Lihatlah teman-teman, ada yang mengacaukan sinyal pencarian kita. Aku gagal menemukannya. Waduh, lalu apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, dengarkan rencanaku. Aku akan pergi berkeliling mencari komputer Man. Kalian bersiap-siap dan berjaga di markas. Begitu aku menemukan komputer Man, aku akan memberitahukan kalian. Baiklah, ayo teman-teman. Seperti apa yang direncanakan TV Woman, mereka semua pun mempersiapkan persenjataan mereka. Hingga terdengar alarm bahaya di markas itu. Teman-teman, sepertinya itu panggilan dari TV Woman. Baiklah, sekarang hubungkan sambungan. Teman-teman, apa kalian mendengarku? Saat ini aku berada di dekat komputer Man. Aku nggak tahu apa yang terjadi kepadanya. Yang jelas dia terlihat sangat aneh. Dia menyerang dan membuatku jatuh. Aku butuh bantuan kalian sebelum dia... Gawat teman-teman, sepertinya TV Woman kritis. Sebaiknya kita pergi dan selamatkan dia. Kalau begitu, tunggu apa lagi?
Allah, tidak. Dan begitu terkejutnya TV Man melihat pasukannya telah hancur berantakan. Bukan cuma hancur, mereka juga telah terinfeksi glitch. Oh tidak, gawat. Pasukan telah hancur. Tapi di mana TV Woman? TV Woman! TV Woman, di mana kamu? Hah, itu dia di sana. Oh tidak, TV Woman. Apa kamu baik-baik saja? Mundur, jangan dekati aku. Tenang TV Woman, jangan panik. Kami akan menolongmu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Semua ini karena komputer Man. Dia telah berubah menjadi entity glitch. Dia adalah penyebab virus glitch itu menyebar. Jangan khawatir TV Woman, kita akan menghilangkan glitch itu. Apa kamu bercanda? Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku? Aku akan menyebarkan glitch ke seluruh dunia. Itu dia teman-teman, sekarang apa yang harus kita lakukan? Entahlah, yang jelas kita harus menghancurkannya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Iya, makan nih. Makan tuh, emang enak. Jangan sombong kamu, aku belum kalah. Oh tidak. Hei, rasakan nih. Oh tidak, apa ini? Makan tuh, emang enak. Hei Speakerman, kita telah berhasil. Belum selesai, sekarang rasakan sinar radiasi ku. Oke, sekarang giliranmu Titan Clockman. Ayo maju dan lepaskan dia. Baiklah, sekarang giliranku. Membuka kekuatan waktu. Membalikan waktu. Oh tidak teman-teman, kekuatanku gagal. Sayangnya usaha terakhir mereka gagal. Kekuatan Titan Clockman pun gak bisa membuat virus glitch itu hancur. Yang justru virus glitch itu semakin meluas dan mengambil alih semuanya. Oh tidak TV Woman, kamu telah berubah. Hentikan TV Man, itu sangat berbahaya. Bisa-bisa kamu terinfeksi. Setelah terinfeksi, mereka semua pun bergabung dengan Monster Glitch. Tanpa menunggu lagi, mereka pun menyerang TV Man dan kawan-kawan. Rasakan ini! Oh, tidak! Ayo lari kawan-kawan. Sayangnya usaha lari mereka pun sia-sia. Karena mereka kini telah terkepung dan gak bisa kemana-mana lagi. Apakah ini akhir dari aliansi? Dan semuanya diambil alih oleh monster glitch itu. Oh tidak, tamatlah riwayat aliansi kita. Teman-teman bertahanlah. Aku punya ide. Membuka kekuatan waktu. Membuka portal dimensi. Aku rasa kalian bisa pergi ke dimensi lain. Apa? Gak salah kamu Titan Clockman. Apa ini gak bahaya? Entahlah, tapi cuma ini agar kita bisa selamat dari gerombolan glitch itu. Akhirnya mereka semua pun mulai tersedot dan tertarik. Tapi sayangnya, tiba-tiba salah satu glitch itu pun menariknya. Yang beruntung TV Man pun berhasil menjatuhkannya. Ayo teman-teman. Akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam portal dimensi. Entah kemana tujuan mereka. Yang jelas saat itu mereka selamat dari kepungan glitch itu. Hah? Apa ini? Di mana kita sekarang? Teman-teman, kita sekarang ada di beberapa jam setelah dikepung gerombolan Skibidi Glitch tadi. Maafkan aku. Aku hanya bisa membawa kalian ke waktu ini. Beginilah keadaan pasukan kita. Tapi mereka semua telah meninggoy. Belum tahu apa rencana mereka. Yang jelas saat itu mereka semua pun mengubur masing-masing dari mereka. Ini hanya sementara teman-teman. Kita akan cari cara mengembalikan keadaan kita. Nah, akhirnya kita sampai di markas. Hey, kalian telah kembali. Teman-teman, kok kalian kelihatan beda sih? Nggak kelihatan abis adu mekanik? Ah, itu hanya perasaanmu, TV Woman. Belum tahu apa yang direncanakan TV Man dan kawan-kawan. Yang jelas saat itu mereka akan melakukan rencana mereka. Sementara itu, terlihat kakinya TV Man yang terinfeksi glitch. Dan yang terjadi...